Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi di Simple Channel 17. Di hari ini saya akan ajak anak jalan-jalan di pesawahan. Tepatnya ini ada di Desa Hegarmanah, Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung. Kampungnya ini Kampung Cikalage Kirang. Di sini bisa Anda lihat pemandangannya cukup indah di tempat kalian yang ada. Seperti ini pemandangan yang bagus, indah, sejuk. Silakan komen ya. Kita lanjut lihat-lihat. Di sini awannya terlihat sangat indah. Tempat ini dikelilingi gunung-gunung. Bisa dilihat nah, di sini juga masih ada gunung. Kalau tidak salah itu Gunung Batu namanya. Udara sejuk di pesawahan memang sangat menyegarkan. Selain pemandangannya indah, ini sehat untuk tubuh kita, juga mata kita. Jika Anda yang mungkin lagi jenuh, mungkin saya sarankan Anda jalan-jalan di pesawahan. Mungkin akan sedikit meringankan kejenuhan Anda. Nah, kita lihat. Biasanya di tempat seperti ini, saya itu dulu mencari belut. Nah, yang seperti ini nih, ini termasuk lubang belut. Kita lihat. Nah, di sini. Nah, ini cukup biasanya nih. Suka ada belutnya nih. Dulu saya sering nih mancing belut. Di sini namanya kalau mancing belut ini murak namanya nih. Kalau di tempat kalian apa ya? Kalau berbeda, komen ya. Ayo kita lanjut lagi. Udaranya sejuk banget. Pagi-pagi ke sawah, mantap. Disuguhi pemandangan yang indah. Angin sepoi-sepoi, kawan. Mantap lah pokoknya. Nah, di sana itu tuh sekarang itu udah mulai padat ya. Dulu masih jarang itu yang namanya
rumah-rumah penduduk. Itu dulu masih banyak pohon-pohon bambu. Sekarang sudah mulai padat oleh rumah warga-warga. Yuk, kita lanjut lagi. Kejauhan saya melihat seperti burung ya, ayo kita lihat lebih dekat lagi. Oh ya, di sini terlihat belum terlalu jelas seperti burung. Oh iya, kalau di sini ini burung ini namanya burung blekok. Wah, terbang dia. Kalau di tempat kalian apa namanya ya? Tolong komen di sini biar kita sambil sharing-sharing nama-nama burung. Mantap. Wis, anginnya tuh loh bikin segar. Kelilingi gunung, angin sepoi-sepoi, udara yang segar. Perjalanan kita hari ini sampai di sini dulu ya. Jangan lupa subscribe channel saya. Nanti kita jalan-jalan lagi di tempat lainnya. Assalamualaikum.